diketahui segitiga siku-siku ABC. Kemudian yang ditanyakan adalah buatlah pertanyaan yang terkait dengan segitiga siku-siku. Ya, pertanyaan pertama yang bisa dibuat adalah bagaimana pembuktian rumus Pythagoras? Ya, jadi dalam segitiga siku-siku kan terdapat rumus Pythagoras lah, bagaimana pembuktiannya? Itu yang pertama pertanyaan yang bisa dibuat. Yang kedua adalah bagaimana perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku? Jadi yang kedua perbandingan sisi-sisinya. Ya, terus yang ketiga kekongruenan. Jadi pertanyaannya itu apakah segitiga siku-siku pasti kongruen, ya itu. Jadi ini adalah tiga pertanyaan yang mungkin bisa dibuat mengenai segitiga siku-siku.